Pemirsa, bentrokan antar massa pengunjuk rasa dengan polisi di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat mengakibatkan seorang polisi dan wartawan terluka. Seorang pewarta foto dari salah satu media online terpaksa diselamatkan petugas setelah kepalanya terkena lemparan batu. Korban langsung digiring ke mobil ambulan untuk mendapat pertolongan medis. Selain seorang pewarta foto, seorang polisi juga menjadi korban lemparan batu. Korban mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Sementara itu, sejumlah pengunjuk rasa yang diduga provokator telah diamankan polisi. Bentrokan pecah setelah pengunjuk rasa menolak membubarkan diri dan mereka melempari polisi dengan batu, botol minuman, dan kayu.